Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ada seorang pemuda, dia meminta-minta di pinggir jalan raya. Dia masih kuat sebenarnya. Dia masih muda, jalannya masih kokoh, badannya pun sehat. Tapi pekerjaannya meminta-minta kepada orang yang lewat. Artinya dia pemuda itu adalah pengemis. Bertemulah dengan seorang yang buta, berjalan dengan tongkat dibantu orang lain. Si buta itu bertanya kepada pemuda yang mengemis, apa yang kamu minta? Apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini? Agar nantinya kalau keinginan, hasrat yang kamu minta itu bisa memberhentikan kamu dari mengemis. Maka jawaban pemuda itu, aku minta kekayaan begini dan begini, agar aku bisa membeli mobil, membeli sepeda motor, membeli rumah. Apa kata si buta yang tua itu kepada pengemis yang masih kuat dan muda? Kata si buta kepada pemuda yang mengemis itu, nanti besok datang ke tempat di mana tempat itu alamatnya di sini dan di sini. Singkat cerita, besok datanglah pengemis yang kokoh, yang kuat, yang masih muda itu ke rumah tersebut. Ternyata pemilik rumah itu adalah si buta yang tua renta. Lalu si buta ini bertanya kembali kepada pemuda yang mengemis itu, kamu mau berhenti mengemis, kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya sepeda motor. Aku bisa memberikan, aku bisa mengasihkan mobil, motor, dan juga rumah yang kamu inginkan. Tapi aku minta satu hal, kedua matamu dicabut, nanti ditukar dengan mataku yang buta. Pemirsa yang berbahagia, pemuda itu tertegun karena sesungguhnya dia tidak menyangka bahwa si buta ini orang yang kaya raya, yang punya rumah mewah, punya fasilitas segalanya. Tetapi ia meminta kepada pemuda yang mengemis, kalau kamu mau tukarkan matamu kepada mataku, maka apakah kamu mau? Pemuda itu sehingga tersadar diri bahwa nikmat Allah yang sesungguhnya yang besar itu bukanlah rumah, bukanlah mobil, bukanlah sepeda motor, bukanlah fasilitas, tapi kesehatan dan termasuk kedua belah mata. Demikian pula kita tanpa disadari bahwa kesehatan itu nikmat Allah yang melebihi harta, melebihi fasilitas, melebihi nikmat-nikmat Allah yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup untuk bisa menghitungnya karena terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tanpa disadari bahwa nikmat sehat itu merupakan anugerah bagi kehidupan kita. Kita terkadang otak kita sudah dicuci bahwa nikmat itu adalah harta. Bahkan Allah memberikan nikmat harta, tapi terkadang Allah tidak berikan nikmat kesehatan. Sehat adalah nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Demikian pula panca indera yang lain. Kuping kita masih diperdengarkan Allah, mata kita masih diperlihatkan Allah, kaki kita masih bisa digerakkan oleh Allah.
Dan tentunya nikmat Allah yang kadang terlupakan, gigi merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada semua manusia yang terkadang tak bisa tertukarkan nikmat sakitnya itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Artinya kita dinyamankan Allah, tidak disakitkan Allah, gigi kita itu merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta sekalipun. Terlupa oleh kita bahwa nikmat Allah yang sesungguhnya bukan hanya lewat harta, tapi nikmat Allah yang sungguh sangat banyak. Bisa Allah berikan harta, bisa Allah berikan kesehatan, bisa Allah berikan kita kepintaran, kecerdasan, bisa Allah berikan pula kita umur yang panjang. Sekali lagi, terlupa oleh kita bahwa mata merupakan anugerah yang sangat besar diberikan Allah. Dengan mata kita bisa melihat. Dengan gigi kita bisa mengenyah makanan dengan nikmat. Dengan telinga kita bisa mendengar hal-hal yang baik dari cerita, hikayat, dan lain sebagainya. Dengan kaki, mau kemana kita berjalan? Tinggal nikmat-nikmat Allah itu kita syukuri atau tidak. Yang jauh dari kita adalah rasa bersyukur. Yang terasa ringan tapi berat untuk dilakukan adalah sabar terhadap kondisi. Yang terlupakan bahwa itu adalah nikmat, adalah kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah. Satu saat, dan itu pasti, kita sering sholat jenazahkan orang yang meninggal dunia. Satu saat pasti, kita yang bakal disolati. Sering kita berkunjung ke orang yang sakit. Satu saat mungkin giliran kita yang mendapat sakit tersebut. Tinggal bagi kita yang sering terlupakan nikmat kesehatan, yang jarang kita syukuri nikmat tersebut. Semoga kesehatan tetap dianugerahkan Allah kepada kita, dipanjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah. Sekali lagi, yang terlupakan oleh kita nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa Allah berikan nikmat kepada kita. Dosa kita terkadang melebihi nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit apa, Tom?